Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bisa hadir di tengah-tengah kalian semua di pondok PUI. Mudah-mudahan pondok ini bermanfaat, semakin sukses, semakin banyak santrinya, dan semuanya insya Allah para santri-santriwati yang ada di sini bermanfaat semua ilmunya. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mensyukuri masa muda. Termasuk mensyukuri masa muda kita, yaitu kita gunakan masa muda kita ini untuk thalabul ilmi. Berarti jenengan semua ini termasuk orang-orang yang bersyukur masa mudanya dihabiskan untuk thalabul ilmi. Karena memang nanti pada hari kiamat itu semuanya akan ditanyakan. Niki napa niki? Oh, akan ditanyakan. Waktu mudamu kamu habiskan untuk apa? Waktu mudanya dihabiskan untuk thalabul ilmi. Jadi termasuk mensyukuri masa muda adalah kita habiskan masa muda ini untuk mencari ilmu. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian itu semua nanti akan menjadi tokoh di masa depan. Amin. Jenengan semua ini calon-calon tokoh di masa depan. Yang tua akan pensiun, ya kan? Digantikan para pemuda. Oleh karena itu, sebelum menjadi tokoh, persiapkan dari sejak dini. Persiapkan dari sejak dini. Yang punya keahlian atau senang di bidang fikih, fikihnya di dalam pelajaran fikihnya. Yang punya keahlian atau yang senang di bidang Al-Quran, Al-Qurannya dihatamkan, dihafalkan. Tekuni apa yang kalian gemari tadi itu sebelum menjadi tokoh. Kata Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Ta'allamu, tafaqqahu wa ta'allamu. Belajarlah kalian, fahamilah ilmu kalian, jadilah kalian ahli fikih. Qabla an tusawwadu, sebelum kalian itu nanti menjadi seorang pemimpin, sebelum menjadi seorang tokoh, ya.
mumpung jenengan masih seorang santri, mumpung kita ini masih menjadi seorang pengikut kiai, maka gunakan waktu sebaik-baiknya untuk tekun apa namanya murojaah kitab-kitab yang ada. Pelajari kiat yang belajar sebelum menjadi tokoh. Kenapa? Kalau sudah Anda nanti menjadi tokoh, sudah menjadi pemimpin, maka kalian tidak akan bisa membagi waktu untuk belajar lagi. Sudah tidak bisa lagi seperti ini. Karena kalau sudah menjadi pemimpin, waktunya itu habis untuk misalnya mengurus pemerintahan, mengurus kampung, mengurus rumah tangga, mengurus istri, mengurus anak, macam-macam urusannya. Untuk belajar pun susah membagi waktunya. Apalagi kok punya rasa gengsi, wah saya sekarang sudah menjadi tokoh, masa saya mau belajar sama ustadz yang ada di bawah saya derajatnya ini. Mumpung kita sekarang ini masih menjadi pengikut, masih menjadi santri, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri dan santriwati, berkata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, "Laulam takun fitanakuli min mautinin ila mautinin fa'idatun lama amara bihi maula." Dikatakan begini artinya, kalau berpindah dari satu kota ke satu kota yang lain, hijrah keluar dari rumah kita itu tidak diperintahkan oleh Allah, tidak ada faedahnya di dalam kita ini safar untuk talabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerintahkan kita untuk keluar dari rumah, dari rumah untuk melakukan safar talabul ilmi. Karena safar talabul ilmi itu ada perintahnya, maka ada faedahnya, maka Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Apa? Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Alam takun ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha." Bukankah buminya Allah ini luas, maka berhijrahlah kalian, safarlah kalian untuk talabul ilmi. Diperintah oleh Allah kita itu untuk keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Nanti kalau sudah dapat ilmu, kalian kembali lagi ke kampungnya masing-masing, kalian amalkan ilmu tadi, kalian tular-tularkan, kalian bagi ilmunya tadi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita mondok itu ada dalilnya dari Al-Qur'an, ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buminya Allah ini luas, maka pergilah kamu dari desamu keluar untuk mencari ilmu. Seperti saya ini malam hari ini mencari ilmu ke BUG. Jauh-jauh dari Solo saya keluar. Setelah saya mendapatkan ilmu dari beliau, saya pulang, saya ceritakan di kampung saya. Begitu juga dengan semua. Mungkin ada yang jauh dari tempat ini, nah kalian datang ke sini, nanti setelah kalian mendapat ilmu, bisa kalian bagikan ilmunya di kampung ha. وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض والجبار عنيد والجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمعاد إنك سميع الدعاء.